Wali Kota Solo sekaligus kader PDI Perjuangan Gibran Raka Buming Raka menjelaskan, dalam konsolidasi PDI Perjuangan yang digelar di Kota Semarang, ia bertemu dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan bakal calon Presiden Ganjar Pranowo. Menurut Gibran, dalam pertemuan tersebut, Puan Maharani memberi arahan kepadanya. Namun ketika ditanya arahan khusus yang diberikan oleh Puan Maharani, Gibran menyebutnya rahasia. Kemarin sempat ketemu Mbak Puan, Mas. Iya. Apa Mas Mbak bicara? Puan, Pak Bambang Pacu, semua. Pak Ganjar. Ada yang dibicarakan, Mas? Ada yang dibicarakan, Mas? Ada. Halo, Mas. Apa itu, rahasia. Mas? Soal cawapres, Mas. Salah satunya cawapres. Seperti apa, Mas? Arahannya seperti kemarin, kita sudah punya beliau-beliau. Sudah arahan untuk menggerakkan relawan. Pokoknya sesuai arahannya kemarin, ya. Arahan khusus, mungkin secara pribadi mereka masih berani arahan yang rahasia yang di rahasia. Usai menjawab pertanyaan awak media, Gibran kemudian menaiki mobil dinas meninggalkan Balai Kota Solo untuk kembali ke kediamannya. Nikolaus Irawan, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah.